Sobat Amis, jumpa lagi sama saya Marcel. Hari ini gue culik Rahmat. Gue kerjain Rahmat, lihat nih. 1, 2, 2. Gue culik Rahmat. Bocahnya tidur. Udah malam soalnya, ketiduran dia. Sekarang gue udah nyampe. Tadi pas ditanya, mau kemana nih? Udah ikut aja. Ikut aja deh. Wih, Mat. Udah nyampe, Mat. Duh, Sel, lu ngajak gua kemana sih, Sel? Duh, ya. Gak bisa lihat waktu. Sekarang jam 1, 2, 3. Gila. Tengah malam. Mau kemana kita? Aduh, ini di mana lagi? Turun aja, tenang. Ya. Turun aja. Jam 1, 2, 3. Demi konten, guys. Iya. Yaudahlah, ayolah. Oke. Okay. Ayo dah, jalan aja. Ini. Iya, yuk. Udah sadar belum? Udah. Lap dulu mukanya. Udah dah. Oke, okay, kita terus. Ayo, ya. Ayo guys, ikutin kita terus ya, guys. Oke, okay, kita jalan. Yuk. Mat. Apaan itu, Mat? Itu ngapain? Kita di mana, Sel? Gua bingung, Mat. Ini kita di mana? Enggak tahu gua. Lu nyulik gua malam-malam begini loh. Kalian lihat, guys, malam-malam gitu, guys. Ini nyulik gua, enggak tahu mau kemana. Kita lu nyari gua kemana? Kita sekarang di kediaman Arda Billy, Mat. Oh, Arda Billy. Pemain pibas. Kawakan. Oke. Nanti kita coba cari tahu sama dia tips dan resep-resepnya biar pibas. Oke, Mat. Oke. Nanti jadi, lu yang ngawancara ya, Mat. Oke, gue yang ngawancara. Gue megangin kamera. Iya, megang kamera aja. Oke. Kalau bisa lu megang kamera terus tidur. Oke. Iya kan? Yeah. Oke, guys, kita udah sampai ke tempatnya dengan teman gua, siapa namanya? Arda Billy. Iya. Ini teman gua ada kolektor ikan-ikan tibas. Gimana sih lu bisa suka tibas? Ya, awalnya coba-coba. Ah. Dari satu penasaran jenis yang lain, dan akhirnya koleksi semua jenis. Oh, lu koleksi semua jenis. Iya. Lu yang lu suka dari tibas ini apa? Makannya unik ya, rakus. Makannya unik. Ya, makannya unik. Rakus. Oh. Ini tibas-tibas tuh nih banyak, gua lihat sih banyak jenisnya ya. Iya, berbagai macam jenis. Hampir semua jenis lu punya? Sebagian untuk sekarang. Sebagian jenis. Tapi lu kan sebagai kolektor, ya kan? Gua mau minta tips dan triknya untuk sobat-sobat Amis, ya kan? Mereka biar bisa tahu yang pemula tuh kayak gimana, ya kan? Cara-caranya untuk perawatan tibasnya, ya kan? Iya. Gua mau nanya-nanya nih guys, gua bakal nanya-nanya ke dia tips dan triknya cara tibas itu seperti apa. Sekarang gua mau nanya sama lu, yang pertama, lu tibas ini untuk background itu bagusnya apa? Untuk supaya berwarna. Kayaknya untuk semua jenis background bagusnya hitam deh. Kulit hitam. Terus apalagi nggak selain kulit hitam? Selain kulit hitam, lampu banyak terang. Lampu harus terang. Iya, lampu harus terang untuk meningkatkan marking ya. Untuk warna, karena setahu gua tibas itu basic dasarnya warnanya memang udah terang. Iya, udah terang. Kalau lu taruh di background putih, setahu gua makanya jadinya pucat. Iya. Ya. Terus ini nih tibas ini nih lu ada jenis apa aja nih yang lu punya nih? Ya, kalau gua boleh lihat ya, untuk yang tipunya ini Calderi. Ada Calderi. Ada Calderi. Satu. Ada Monocolus. Monocolus. Dua. Timu. Tiga. Terus di sini kayaknya bukan di sini kok. Orinoco. Ya, Orinoco ya. Ya, ada Orinoco juga. Orinoco, Calderi, Timu, Mono. Mono, empat. Ya, empat jenis. Oh, berarti ini. Lu nggak punya satu tank ini doang? Ada banyak? Ada beberapa tank. Oh, aduh. Ntar kita lihat lagi ya. Iya, nanti. Jadi ya. Tank ini doang nih. Dia koleksi banyak. Wah, oh, ini tibas ini nih, dia ini bisa digabung sama mainan lain? Kalau saya, sementara digabung sama yang lain. Digabung? Digabung sama Kiklit, digabung sama Arwana, uh-huh. Dan digabung sama Dark Tiger Beast.
yang jumbo. Oh, jadi untuk kalian mau pirat ibas nggak usah takut, ibas bisa ditengmet gitu. Tapi kalau untuk kalian pirat predator, pasti ada satu konsekuen, jangan pernah gabung sama predator beda 2 kali lipat, betul nggak? Ya. Kalau beda 2 kali lipat pasti dimakan. Ya betul, asal jangan sampai masuk ke mulutnya ikan yang lain. Oke, itu. Yang penting ukurannya jangan beda terlalu jauh. Gitu. Terus ikan pibas yang lu suka itu apa? Ikan pibas yang gua suka kelberi. Kelberi unik, unik. Iya. Apanya nih unik nih? Bedanya unik dari... bedanya di antara pibas-pibas lain itu apa? Dia ikannya kesannya biasa aja tapi minyak gurih berbeda-beda. Oh, gurih itu istilahnya kayak marking, guys. Markingnya berbeda-beda. Markingnya tuh total-totalnya tuh nih. Dia ada full sampai full satu badan tuh hijau. Hijau. Tuh, kalian bisa lihat. Lu piara pibas ini udah berapa lama nih? Kurang lebih piara pibas udah 5 tahun. 5 tahun, guys. 5 tahun. Ini mah ya mungkin ini yang kecil-kecilnya, yang gede-gedenya beda lagi ya. Terus nih, gue mau nanya lagi, lo tau gak masih banyak-banyak jenis-jenis pibas masuk Indonesia apa aja? Supaya sobat-sobat kami tahu itu pibasnya apa aja. Karena kan yang gue tau kan lo sebagai kolektor pibas kan, lo pasti tau lah, setahu gue ada, kalau gak salah tuh masuk ada 9 jenis ya? Ya, nah, apa aja sih kalau boleh tahu yang pertama? Yang pertama kita berita ya, yang terbuka, Tenensis. Temensis, satu. Azul. Azul, ya. Azul, dua Azul. Singu, ya, tiga. Mono, empat. Kelberi Bahia. Kelberi, ya. Kelberi atau Kelberi Bahia. Ya. Sama Azul aja itu, guys. Ya. Dan Kelberi Arabuai. Apa lagi? Dan 6, ya. Brokopondo. Ya. Orinoko. Pinima. Oh ya, Pinima ya, gue hampir lupa. Lama banget tuh kira. Terus ada lagi kalau nggak salah itu udah 9. Ya. Oke, itu udah jadi 10 nih. Ya. Yang lu pernah lihat nih. Ya, kurang lebih. Hampir semuanya lu dulu pernah punya? Pernah punya. Nih. Hampir semua. Ya. Apa semuanya lu pernah punya? Sepuluh-sepuluhnya kayak semuanya udah pernah punya. Oke. Hebat ya. Keren, guys. Jadi dia ini pernah punya 10 jenis pibas dan setahu gua yang langka itu Brokopondo, sangat langka gitu. Brokopondo yang pure, bener gak? Ya, betul. Sekarang kan yang Brokopondo kan lokalan ya, nah ya, yang lokalan itu motifnya beda dengan yang info tuh, guys. Nih, udah masuk musim penghujan, lu pernah gak? Kalau gua mau nanya sama lu, kalau ikan lu pernah sakit gak? Pernah mengalami wet spot itu yang bintik-bintik ya, putih. Kayak lembung-lembung gitu. Nah, di badannya itu namanya wet spot, guys. Itu. Terus apa aja sih untuk pibas penyakit-penyakitnya? Wet spot satu. Pin root itu yang ekornya habis. Ya kayak grepes, macam grepes. Lama-lama habis. Ya. Terus memerah, itu namanya pinrut. Jadi dia nggak makan, nggak nyerang ekor aja setahu gua. Ya. Dia nyerang apa aja? Sirip juga dia. Sirip ya. Sirip ya. Pinatas cintawa. Pinatas cintawa. Nama dayu. Oke. Jadi itu namanya white. Itu namanya pinrut, guys. Jadi untuk pinrut ada penanganan nanti kita bahas lagi. Ya. Apalagi? Mata CE. Mata plot eye. Ada plot eye, ada Pokai, ya. Jadi bedanya plot eye dan Pokai itu beda. Jadi setahu gua, Pokai itu dia udah putih. Ya, putih susu, benar. Ya. Lu pernah ngalamin? Pernah ngalamin. Pernah. Ya. Kalau plot eye itu hanya berbayang-bayang, berkabut-kabut biasa. Setahu gua, kalau Pokai itu lebih parah dibanding plot eye. Sudah sangat tebal. Kalau lu waktu itu kan pernah ngalami plot eye sama Pokai. Gimana caranya untuk lu menang pengobatan seperti apa? Ya penting lagi ada yang kasih tahu sama sobat Ambula. Airnya jaga kualitas air. Kita lagi ganjin kurang air aja. Yang penting media harus bersih. Itu supaya mencegah. Ya. Kalau untuk mengobatinya?
Apalagi biasa di sini kasih pomet. Pomet. Kafein ya. Oke. Ya, dibantu sama hiper ya. Hiper. Tapi nggak pakai garam. Kenapa lo nggak pakai garam? Karena setahu gue garam itu kan untuk menjaga ikan. Menjaga obat obat mau proses pembengkakan di matanya ya. Oke. Okay. Oh, oh, gue ngerti maksudnya. Kalau lo pakai garam, iya. Proses pembengkakan pas dia pop ayam putih, mata ya, putih itu ya. Makin bengkak, makin cepat, ya, makin cepat, jadi pecah gitu. Ya, pecah, pecah jadi buta. Ya, kita tipsnya itu. Itu tipsnya. Tapi ada satu lagi. Tadi kan lu cepat ngomong pomet, pomet atau ya, pomet itu ada dua macam guys. Ada yang asli dan yang palsu. Kalau yang asli itu setahu gua ada hologram ya, belakangnya di Singapura ya, setahu gua ya. Kalau yang palsu ya paling hologram kecil gitu. Ada kadang yang nggak ada. Kalau setahu gue yang asli itu dia panjang, tulisannya Singapura dan itu harganya tuh beda dua kali lipat. Iya, beda jauh. Bedanya jauh, ya, benar. Yang mahal itu beda. Terus kalau misalnya white spot nih, ya. Kan coba-coba tadi mau nanya, white spot itu penanganannya seperti apa? White spot paling kalau penanganannya untuk obat ya, untuk obat pakai mercurium blue. Mentrium blue, mentrium blue itu obat biru guys. Ya obat yang macam biru itu nanti ke air. Uh-huh. Ya. Sama apa? Bisa juga. Kita harus pakai. Ya. Oke. Okay. Terus apa lagi? Itu aja. Udah itu aja. Kualitas air aja, kuras air. Kuras air itu berapa banyak nih? Paling untuk kuras air hanya 30% aja. 30% itu berapa lama sekali? Seminggu sekali atau seminggu dua kali cukup. Seminggu dua kali cukup untuk. Ya. Proses penyembuhannya. Proses penyembuhannya. Oke, okay. Ya. Jadi makin kalian kalau misalkan kalian sakit, kalian harus sering-sering kuras air, guys. Ya. Itu benar. Yang namanya main ikan ya kita harus rajin kuras air dan kuantum air. Kalau kita jaga ikan, kalau kita mau ikan kita sehat, kita harus jaga air kita. Jaga air. Gitu. Intinya seperti itu. Oke. Oke, gue mau nanya nih. Kan setahu gue ikan bebas itu kan ikan yang invasif. Yeah. Ikan invasif tuh kayak istilahnya kayak dilarang. Kok lu masih mau pelihara sih? Apa lu nggak takut bakal didatengin pihak-pihak berwajib apa gimana? Yeah. Ada nggak sih? Kan banyak sobat-sobat nulis bilang kan kalau bebas itu kan ikan yang terlarang lah, apa invasif gitu kan? Yeah, tapi kok lu masih mau pelihara sih? Ya, kita sekedar piara dan dia nggak terganas seperti piranha, nggak terganas seperti arapaima atau alligator yang pernah sempat heboh di yang katanya dibuang ke sungai itu ya? Sungai ya. Oke. Ya kayak sama aja kayak semacam Oscar ya makannya ya kayak makan ikan-ikan kecil, makan udang juga. Jadi ya kayak segera aja sama rata sih terlalu berbahaya. Yang penting intinya satu, jangan pernah buang ke ya betul sungai. Ya jangan. Lu pernah lu nggak pernah buang? Nggak pernah. Pernah buang lah orang orang sayang kalau mati mendingan dimakan guys, bener ya, ya? Enak dagingnya. Iya betul. Lu pernah makan dagingnya? Pernah makan temensis. Wih temensis. Gede. Gila kan? Gede. Itu kalau harganya tuh kisaran bisa jutaan sih. Ya. Makan mewah dong ya. Makan mewah. Sampai di sini dulu video kali ini. Gua juga thanks banget buat lu Arda Billy ya. Mau terima gua di sini sama ya, kameramen gue yang terhebat di belakang ya. Ya. Nah, makasih atas info-infonya untuk sobat-sobat Amis. Dan jangan lupa di-like jika kalian suka dengan video ini, di-subscribe ya kan karena subscribe itu gratis. Ya, terus sama di share ke semua, bener nggak? Ya, di share ke semua lah yang kalian tahu, kalian semua pengalaman, ya kan? Terus share ke kakek nenek semua, terus share aja udah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Akhir kata gua Rahmat. Saya Arda Billy. See you next video dan salam Amis. Bye bye.